tiup dia. Biar biar rileks. Ayo, ayo rileks, rileks lagi, rileks. Barilah hidung, tiup dari hidung. Ya. Tarik dari hidung, tiup. Tiup ke keluar. Ya, napas, napas, dan rileks, napas. Biar rileks, biar dia lurus majunya. Kalau kita rileks, tidak terlalu kita rasa sakit dan agak bisa teratasi ya. Ya, ambil nafas dulu. Kasih izin. Ya, gitu. Ya. Jelas? Ya, coba kalau masih coba lihat cara lakuannya coba. Tepuk kepala, lihat perut, tarik di bawah. Ya. Ya, saya bilang ya. Tapi ini ya. Masih bisa tidur, kita lihat yang betul-betul dia akan buka baik-baik dulu di bawah. Ini baik tarik, pas kalau tidak kita tarik kayak orang mau bawa yang besar. Biasa kalau atlet kan pasti kalau dorong juga bisa kan ya enak sedikit sedikit pelan pelan saya belum paksa karena nanti dorongan sendiri ya, harus semangat. Belum ini, belum bukan dari kemampuan kita nanti dia sendiri yang berdorong. Bukan, kalau memang dia tidak berdorong jangan paksa. Bukan ibu sendiri itu ekter buang air besar, coba ya lihat. Buang air besar kan tidak ada kita yang membuat, dia sendiri ini belum memang. Masih sakit-sakit begitu ini belum. Jangan kita yang membuat. Tidak, belum pembukaannya sih yang 8. Nanti dia pembukaan 10, kepala sudah turun sekali, kan belum turun sekali kepala. Nah, itu baru dia berdorong. Dari jam berapa kita nak kerja ini? Baru-baru ini tadi sudah habis mungkin. Banyak? Iya. Kita berdoa dulu Pak ya. Yeah.
artinya kalau ada dorongan kayak rasa berat, nah, kepala selalu turun turun nggak lama itu turun 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 akhir. Jangan saya jadi prosesnya. Dan begini orang bilang bersabar. Bukan cuma itu, kita sendiri yang mengalami semua pasien yang sama. Dah? Yeah.